Hai Dewi. Dewi mau jatuh cinta atau? Dia jatuh cinta sama Bunda. Kau tahu sebetulnya aku tansikan ilmu yang mengalami perubahan setiap masa. Tapi puji Tuhan, aku cinta dan berubah. Kau tahu pertama kali aku tansikan saya ini terjadi karena transaksi. Pertama kali terjadi karena transaksi di awal kerajaan, pemerintahan kerajaan Mesir. Itu sudah. Baru sih saya kenal sendiri dulu kakak Kio, lo kau tahu? Kau mau tahu kenapa dia? Dia ini menemukan ini apa? Sistematik pencatatan. Dan akuntansi dia terlalu cinta macam akuntansi. Oh, tahu. Ini aku tahu. Ini aku tahu. Nah, perdagangan betul sudah. Nah, yang bikin tambah pusing, kau mau tahu apa? Pas ini akuntansi dia masuk di Indonesia. Tahun 1642. Makin buat pusing, kau tahu? Pusing sekali. Memang saya selalu jatuh cinta pada orang yang bikin pusing-pusing. Dari ini apa ini? Menurut saya akuntansi ini dia punya pengertian. Dia kalau secara besar namun dia sebagai proses identifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan informasi mengenai keuangan. Kau tahu dia manfaat? Oh, saya tahu seberapa banyak dia manfaat. Yang pertama itu memberi informasi mengenai kondisi keuangan. Sudah yang membutuhkan ini seperti orang-orang seperti saya sebenarnya. Kau tahu dia membutuhkan dari penggunaan akuntansi dalam kehidupan sehari-hari ini kan dua, internal dengan eksternal. Kalau yang internal, kalau yang untuk internal kamu pasti cerita atau berarti yang di dalam sebuah perusahaan atau apalah begitu. Dia itu seperti manajer mulai dari perusahaan sampai supervisi. Terus kalau yang eksternal, mending kalau gini ya. Kalau yang eksternal ini dari luar yang masuk ke dalam seperti ada investor, kreditor, perpajakan dan juga ini sebagai perencana ekonomi.